Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kebutani. Kebutani akan menjelaskan yaitu obat perekat untuk segala obat insektisida, fungisida, dan pestisida itu memakai hastik dari PT Andal Rasa Prima, disingkat AHP. Hastik ini sangat bagus sekali untuk para petani ketika musim hujan telah tiba. Memakai bahan perekat hastik ini SL-nya 90. Plastik adalah bahan perata dan perekat non ionik yang larut dalam air dan dapat dicampur dengan pestisida atau pupuk daun yang bertujuan untuk meratakan penyebaran larutan semprot pestisida atau pupuk daun pada seluruh bagian tanaman ini menggunakan perekat agar penyemprotan bisa maksimal. Ini ada konsentrasi yang dianjurkan 2 ml hastik pada setiap liter larutan semprot atau pestisida atau pupuk daun. Ini waktu aplikasi disesuaikan dengan waktu penyemprotan pestisida atau pupuk daun. Ada caranya. Caranya dicampurkan ke dalam larutan semprot. Nah, ini dicampurkan dalam larutan semprot pestisida atau pupuk daun dan pupuk yang lain. Ini cocok untuk semua jenis tanaman. Hastik ini sangat bagus sekali ini. Para petani jangan sampai musim hujan menyemprot tidak menggunakan fungsi atau menggunakan pupuk perekat. Nah, supaya hasilnya bisa maksimal para sedulur petani ini. Bisa fungsi hastik untuk mengurangi tegangan permukaan daun sehingga larutan semprot dapat segera diserap oleh bagian tanaman secara merata. Dengan demikian, keberhasilan dalam mengendalikan hama, penyakit, nah ini lebih terjamin. Jadi kita menyemprot tidak sia-sia. Hasilnya pasti terlihat. Penggunaan hastik dapat mengefisiensikan sangat efisien dan mengefektifkan penggunaan pestisida ini sehingga lebih hemat biaya dan waktu menggunakan hastik atau perekat. Butiran semprot tidak terhalang oleh
bulu-bulu daun. Nah, langsung terkena, lebih tahan terhadap penguapan pada suhu tinggi atau pencucian oleh air hujan. Sangat cocok sekali ketika musim hujan, yaitu menggunakan perekat, nah, supaya hasilnya bisa maksimal. Pasti. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Nah, ini isi hastik 40 ml. Harganya juga terjangkau. Sini harganya 15.000 saja yang seperti ini. Bagus ini, diocok-ocok terlebih dahulu kalau mau memakai. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel Kebun Tani karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.